Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Full Tutorial. Nah, kali ini saya akan berbagi mengenai jadwal Piala Presiden 2022, yang mana untuk jadwal Presiden 2022 ini sudah masuk 8 besar ya. Dan untuk klub yang masuk di sini yaitu Arema FC, PSM Makassar, Persib Bandung, Bayangkara FC, PSIS dan PSS. Dan untuk Persija atau yang Rans Nusantara itu tidak masuk ya. Jadi teman-teman yang penggemar dari Rans Nusantara juga tidak bisa ya. Ini saja kemarin Madura United melawan dengan Persija itu 2-1. Nah, terus yang ini Borneo, ini yang kemarin ya, Rans dengan Borneo. Rans itu kehilangan poin sekitar 3, diambil langsung oleh Borneo FC. Nah, untuk nanti Piala Presiden itu akan bermain di tanggal 1 2022, tepatnya hari Jumat ya. Dan sekarang masih tanggal 29. Pastinya kalian itu yang ditunggu-tunggu akan bermain di tanggal 1 Juli 2022, yaitu Persib Bandung melawan PSS Sleman ya. Ini sangat ramai sekali kalau Persib Bandung ini mainnya itu di jam 20.00, tapi bisa saja nanti 20.30. Nah, terus di hari Sabtu 2 Juli 2022 itu Arema melawan dengan Arema FC melawan dengan Barito Putra di jam 15, dan disusul lagi di tanggal 3 Juli 2022 di hari Minggu yaitu PSIS Semarang melawan dengan Bayangkara FC di jam 15, dan juga untuk pukul 20.00 Borneo FC melawan dengan PSM Makassar. Nah, untuk teman-teman yang ingin menonton ini ya, yang 8 besar ini ya, jadi kalian itu tunggu saja di hari Jumat tanggal 1 Juli 2022. Pastinya teman-teman sudah tidak sabar ya dengan menonton Piala Presiden 2022 ini. Oke, sekian saja mengenai jadwal Piala Presiden 8 besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.